Dinararaga ngaronjatkeun widang ekonomi warga Kabupaten Cianjur satu tas musibah lini anu narajang dina tahun 2022 PT PLN Persero natahareun program tanggung jawab sosial lingkungan. Dina emprona, pihak PLN masrahkeun pangrojong usaha budidaya jamur tiram di Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Satu tas musibah lini anu narajang Kabupaten Cianjur tahun 2022, warga Kecamatan Cugenang mimiti ngahangkeut keundeui widang ekonomi desa salasai jina ngaliwatan usaha budidaya jamur tiram. Dinamprona goni ngarojong widang ekonomi warga Kabupaten Cianjur, PT PLN Persero ngaliwatan program tanggung jawab sosial lingkungan, satekah pola ngarojong usaha budidaya jamur tiram anu dikokolakeun ku Yayasan Nusantara Barkah Anahdiah. Ketua Yayasan Nusantara Barkah Anahdiah, Ujang Sahid ngebrehkeun, pangrojong ti PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Gede Mangpaat na keur warga lebah numuhkeun usaha budidaya jamur tiram, anu samemehna kungsi kategalatan musibah lini. Bantuan yang diberikan dari TJSL kami, Yayasan Nusantara Barkah Anahdiah, sangat berterima kasih atas bantuannya, sehingga dapat merangkul lagi karyawan-karyawan yang kemarin sempat mogok karena konsen kepada pembangunan pasca gempa di keluarganya masing-masing. Untuk saat ini alhamdulillah karena ada bantuannya dari TJSL, PLN bisa bergabung lagi dan bekerja lagi dan memproduksi lagi. Nah, kemarin bantuan tersebut kita alokasikan kepada yang namanya bahan baku untuk jadi media jamur tiram. Sajroning itu, manajer PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia netelakeun, eta program tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSLT minangka ketak PLN lebah ngaimplementasikeun aspek environmental, social and governance. Program TJSL ini menunjukkan kehadiran PLN di tengah-tengah masyarakat dan bentuk implementasi PLN terkait aspek environmental, social, and governance atau ESG. Kami berharap bantuan ini dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa. Eta bantuan tina program TJSL PLNT digunakan ku yayasan keur ngomean wangunan tempat budidaya jamur tiram anu saacana ruksak kalatan musibah lini sarta ngalengkepan pakakasejena keur ngabudidaya jamur tiram. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.